Heyo AWN timku semuanya nih ya, dimanapun kalian berada, selamat datang di YouTube channel Alif VN. Hui. Oke ya guys ya, gimana kabar buat semuanya? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Di video kali ini masih dengan tema hari ulang tahun adik onlineku yang ke-18 tahun. Kita akan seperti biasa seperti akan mereaction update terbaru dari fanbase BXB, yang dimana fanbase BXB ini membuat editan yang sangat berkualitas dan sangat surprise gitu loh. Kayak nggak bisa ketebak aja, ada jejak jeduk, ada slow-mo, ada ini, ada itu, pokoknya terbaik selalu lah ya. Ya udah, daripada kelamaan langsung aja kita reaction bersama-sama ya, let's go nya nih. Aduh, pacarnya Onyo ini ya. Oh, lagi pergi nih ya, ada urusan apa sih ke Malaysia ya, Anet ya, ada perform atau ada apa gitulah ya. Jadi itulah mungkin yang ngebuat Anet nggak datang ya ke acara ulang tahun Onyo gitu kan. Siapa tahu mereka berdua sudah merencanakan gitu kan, kayak mau makan malam bareng atau bagaimana. Ya udahlah ya, yang penting kita doakan baik-baik saja Anet dan Onyo selalu baik, selalu berkarya, dan yang pastinya selalu bisa menginspirasi begitu. C, Mas Gan FC itu artinya mas-mas ganteng ya. Aduh, kalau aku Bogan FC, Bobo Ganteng FC, karena kerjaanku selalu bobo dan yang pasti itu tetap ganteng gitu loh. Tapi terlepas dari itu, Onyo sangat keren sekali ya. Maksudnya gini loh, dia tuh multi talenta lah, apa aja dia coba, dia pelajari, dia latihan, kayak renang, piano, berkuda, begitupun main bola gitu. Jadi hidup itu harus multi talenta. Walaupun kita nggak jago semuanya, setidaknya kita sudah mencoba. Itu maksudnya. Potong kuenya. Oke, orang pertama ayah Ruben yang dikasih, lalu bunda, lalu adek-adeknya. Waduh. Wah, sekali lagi pokoknya happy birthday buat Onyo yang 18 tahun. Tidak kerasa sekali ya, sudah sangat gede gitu loh ya, dari yang masih kecil lucu polos sekarang udah wow, apa ya, udah keluar semualah aura-auranya lah ya. Wah, nempel terus kayak magnet ya guys ya. Di brownies. Emang nyaman sekali lah ya kalau kita tuh deket sama orang tua, jadi enak gitu loh, kayak berasa udah terlindungi banget lah ya. Ya semoga kalian semua deket banget lah sama orang tua kalian, selalu harmonis, walaupun gak deket-deket tapi setidaknya baik-baik selalu lah ya, jangan sampai ada miskomunikasi gitu, karena mau bagaimanapun rumah pertama kita itu ya keluarga gitu. Oh, ini Onyo lagi video call sama ini ya, keluarganya di NTT ya, dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Wah, semuanya senang-senang, bahagia melihat Onyo udah tumbuh sangat amat dewasa gitu kan. Dan yang aku salut juga, Onyo itu tidak pernah melupakan keluarga di NTT-nya ya. Kalau dia menang award itu, pasti keluarga di NTT itu selalu disebut gitu ya, kayak mengucap terima kasih segala macam. Itulah namanya kacang tidak lupa dengan kulitnya itu. Oh, ini baru pulang langsung disambut ya. Oh, ini. Itu adik-adiknya padahal mukanya udah muka-muka ngantuk banget itu. Ya itulah, kalau misalkan kakaknya ulang tahun ya rela-rela harus bangun tengah malam lah ya demi ikut merayakan surprise gitu loh. Jadi kalau kita menyambut orang disayang, apalagi dalam momen spesialnya ya, kita siap berkorban apapun itu, baik waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Kemarin Onyo bilang gini, terima kasih kak Etro.
Terus dia bilang gini, sama-sama Aseh aku, sehat selalu. Wih, jantungan nih Aseh, balas 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 li Aseh. Dia bilang aku. Apa ya bapak? Kau gak kau, wanita gak kau? Jadi dia, kau malah langsung nangis. Aduh. Ini kok. Ini waktu habis pulang jualan kue itu sama ikan. Waduh. Ini momen haru ya. Momen horu. Omanya Onyo di NTT yang kangen banget lah sama Onyo ya. Main ke Sancar. Main bola lagi. Main bola lagi di SDK Sancar 1. Main sama Yudi di sana, main sama Kevin di sana, main sama Malvin di sana. Wah, gak kuat sih ya kalau udah momen haru-haru begitulah ya. Ya pokoknya Onyo tidak pernah melupakan keluarga lamanya di NTT gitu ya. Aduh, pastilah gak lama lagi juga pasti Onyo bakal kesana lah. Nengokin, main-main juga sama suasana di sana gitu kan, sama teman-teman kecilnya gitu kan. Kayak si Kevin tuh. Kevin yang nemenin Onyo waktu jual ikan tuh. Terbaik itu. Thank you Auntie Natalie untuk kiriman karang bunganya. Tuh, oh my god. Widih, keren. Thank you so much Auntie. Mengirim karangan bunga ya, luar biasa ya. Itu karangan bunga itu lumayan loh harganya loh, itu di atas 500.000 loh itu. Waduh, gokil gokil, udah effort sekali ya. Bagi kalian semua termasuk aku yang gak bisa ngasih kado secara fisik, yang paling penting support dengan positif dan berikan doa. Itu aja udah terbaik pokoknya ya. Gak usah hal-hal negatif atau yang gak jelas gitulah. Waduh, foto shootnya Onyo nih yang terbaru nih ya. Gila, dengan fashion putih dan hitam. Aduh, setengah doang dong itu videonya, nggak sampai habis ya. Tapi pokoknya kalau mau lihat hasil foto-fotonya ada di Instagramnya Onyo tuh ya, udah diupload tuh. Bisa kalian download lah ya buat jadi wallpaper tuh, lumayan tuh. Wow, ada DJ-DJ-nya ya nih di oltanya Onyo nih. Asik, berasa klub-klub di Bali gitu ya suasananya ya, vibes-nya ya. Modern sekali lah pokoknya kalau udah ada DJ-DJ gitu kan. Hands up. Anjas. Waduh, udah lama juga nih gak ngeliat TikTokan Anet nih. Asik. Let's go. Ohi. Aduh, dengan warna putih-putih tuh nggak kuat ya cewek pakai putih atau pakai hitam fashionnya gitu ya. Wah, itu udah elegan-elegan berkarisma gitu kan. Ah. Ya semoga aja lah Anet bakal ketemu sama Onyo ya dalam surprise ulang tahunnya ini gitu ya. Ya kita pokoknya tinggal tunggu saja lah ya waktunya mereka gitu kan. Nanti juga pasti bakal di post tuh di media-media dan kalian juga pasti akan tahu ya, tenang aja, tinggal tunggu waktu aja, mungkin mereka lagi sibuk-sibuknya gitu. Oh, ini Onyo lagi mau momen motong kue ya. Ini kuenya juga bagus nih, tinggi banget itu. Widih, motongnya pun agak lama ya karena tinggi kan, tinggi ke bawah gitu. Sah, buat ayah yang pertama gitu kan. Aduh, kuenya tuh udah kayak gedung pencakar langit ya. Mungkin arti dari kue itu kan kuenya tinggi. Ya semoga karir Onyo selalu meninggi, karirnya juga selalu tinggi gitu ya. Bisa jadi trending-trending topik selalu gitu kan. Dan yang paling penting bisa menginspirasi orang yang punya mimpinya cuman hanya biasa aja terus jadi tinggi gitu. Pokoknya hal tinggi di sini tuh hal-hal yang positif, energi tinggi, semangat tinggi, pokoknya gitu. Jangan mudah menyerah gitu ya, apalagi masih muda gitu loh. Semangat terus, harus jadi multitalenta. Dan ini ada editan ya terakhir nih dari fanbase Betranet ini ya. Wow, udah lama nih gue sebenarnya gak nge-review foto-foto editan Onyo sama Onyo gini ya dalam satu frame. Ini cocok sekali ya dari fashion yang sama-sama hitam gitu kan. Dan itu casing yang dipakai Onyo itu casingnya kaplannya Onyo sama si Anet itu warna ungu kayak gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi mereka tuh udah ada kapalnya gitu kan.
kangen ya kalau mereka itu bikin karya bareng gitu ya. Semoga aja lah cepat-cepat ada karya lagi dari mereka berdua gitu kan. Karena kan karya pertama mereka tuh yang Sahabat Akan Pergi gitu kan. Ya semoga ada lagi karyanya ya. Yang penting kita support baik-baik, dua baik-baik. Mantap. Oke, teman-temanku semuanya nih ya, jadi segitu aja kita udah bersama-sama ya mereaction Ade Onlineku ya, update terbarunya dalam tema ulang tahun Onyo yang ke-18 tahun ya. Ya pokoknya semoga aja terutama untuk Anet bisa hadir nanti ya di ulang tahunnya Onyo ya, yang masih suasananya gitu ya, bisa ngucapin langsung atau ada ya dokumentasi-dokumentasi foto-fotonya, itu yang kita tunggu-tunggu kan gitu kan, kayak makan bareng atau ngasih kado segala macem ya, pokoknya semuanya pasti menantikan lah ya momen Onyo ngasih Onyo lagi momen Anet ngasih kado ke Onyo gitu ya, karena ini mumpung masih suasana ulang tahunnya ya, karena mungkin Anet masih di luar negeri gitu ya, masih ada kesibukan ya, nantilah pas udah ke Indonesia pasti mereka akan ketemu gitu kan. Yaudahlah pokoknya doa baik-baik selalu lah pokoknya ya. Dan buat kalian juga sehat-sehat terus. Pokoknya kalian juga harus semangat terus menjalani harinya. Aku pribadi mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang selalu menonton di Tepat Alif WN. Thank you. Ya udah gitu aja. Gue Alif WN. Ingat 3 kata. Stay with action.